Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Allah yang Maha Agung, lagi Maha Besar, lagi Maha Tinggi, lagi Maha Sempurna, lagi Maha Suci. Hanya padanya sahajalah kembali sekalian pujian dan juga keagungan. Akan mensucikan hati pada hari yang sebesar dan sebaik ini, dan kita fokuskan hidup kita untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Syafi'i rahimahullah alaih, apabila manusia masuk ke umurnya 40 tahun, tidak ada alasan untuk mereka memikirkan perkara-perkara melainkan bagaimana mereka hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu Imam Syafi'i di awal umur 40 tahun beliau mula memakainya tongkat. Bila ditanya oleh muridnya Imam Muzani rahimahullah alaih, maka jawab Imam Syafi'i, aku memakai tongkat untuk mengingatkan aku hanyalah musafir atas dunia, sekejap sangat di atas dunia. Maka dengan sebab ingatan kepada akhirat, membawa manusia akan menjadi baik, membawa manusia berlapang dada, bermaafan, perkara kecil jangan dibesarkan. Inilah saatnya kita nak membina iman dan takwa serta silaturahim antara kita. Dan jangan lupa kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah memerintah kita berselawat kepada sebaik-baik makhluk. Sebagaimana firman Allah yang sabtu minggu kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma